yang mendapatkan perunggu, perak, dan emas. Kami mohonkan dengan hormat kepada teman-teman panitia. Habis PP, cabut kita. Ntar aku ambil itu dulu. Untuk Papua Pegunungan yang luar biasa tentunya unggul 1-0 mereka tadi di pagi hari, performa yang luar biasa diisikan di Papua ini, dan mudah-mudahan nanti di PON berikutnya bisa memberikan prestasi yang lebih kepada provinsi mereka. Kalau mungkin banyak melihat bagaimana sedikit Papua Pegunungan amat sangat luar biasa tentunya untuk bisa menggocek bahkan mengalahkan lawan-lawannya. Puncak mereka berhasil, walaupun mungkin secara hasil sungguh mengecewakan, tetapi luar biasa juga performa mereka di babak grup, tidak pernah terkalahkan sama sekali dan selalu bisa menjadi. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bantingan Provinsi dari DKI Jakarta. Lihat, ini adalah Sri Kandi, Sri Kandi dari timur. Kembali tepuk tangan untuk Papua Pegunungan. Yang mendapatkan pengalungan medali perak. Nah, tetapi kita lihat juga, dan apabila Anda juga melihat bagaimana hubungan yang dekat antara kontingen DKI Jakarta dan Jawa Barat, mereka berbincang-bincang tentunya, karena kembali lagi sepak bola adalah menyatukan bangsa kita. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana prestasi tim nasional juga bisa menyatukan seluruh orang yang ada di Indonesia. Itu yang kita yakini bahwa sepak bola menjadi bahasa pemersatu untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Kelas tinggi harus kita berikan kepada DKI Jakarta. Masuk ke babak final bukan sesuatu yang gampang. Ada 9 provinsi yang bermain dan mereka bisa menjadi yang terbaik masuk ke babak final tentunya.
Dan kami mohonkan juga dengan hormat selatan Bapak, kemudian juga Sekda Jabar yang mewakili PJ Gub Jabar, dan juga didampingi oleh Ketua KONI, kami persilakan dengan hormat. Bagaimana cita-cita terlihat sekali dari wajah-wajah pemain Jawa Barat. Walaupun ada beberapa anak Sumatera Utara atau penonton yang terkejut, ternyata di Jawa Barat juga ada butek ya, ada butapea di sana. Ini sedikit bertanya, tetapi itulah olahraga. Dan Jawa Barat butapea menjadi salah satu pemain yang mengantarkan Jawa Barat untuk bisa meraih CES Sumatera Utara 2024. Tampakkan dari media sosial yang dia miliki, dan tentunya kita yakini pasti banyak lagi ya yang memuji dan memuja bagaimana cara bermain dari Jawa Barat. Emas layak mereka bawa pulang ke Jawa Barat. DKI Jakarta peraih medali perak dan Jawa Barat. Upacara untuk pemenang kami mohonkan kepada seluruh audiens untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan kepada seluruh